Okay, nantikan haul blue pula, okay? Orang ni semua anak akan buat giveaway juga, okay? Okay, barang-barang yang Hannah beli sekali ni pun warna biru pula, blue. So, semua barang-barang tu Hannah akan buat giveaway, okay? So, sampai tunggu. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hai, apa? Assalamualaikum. Syukur Alhamdulillah. Kita jumpa lagi dengan Izin yang syukur Alhamdulillah. Okay, hari ni Hannah akan buat haul lagi. Haul apa? Kali ni haul big haul. Okay, big haul. Apa pasal kau big haul? Hampa nak tengok barang banyak mana kali ni. So, jom kita tengok. Kita ada 4 bag. Okay, kita ada 4 bag. Kita akan buat haul. Okay, so jom kita start. Okay, oleh sebab barang terlampau banyak. Nama pun big haul kan? Big haul. Memang banyak sangat Hannah nak share. Tapi dengan satu video ni, mungkin akan ambil masa yang lama, akan panjang. So, nanti takut hampa boring. So, Hannah akan buat episode by episode. Okay, yang bestnya kali ni banyak barang baru dan banyak barang viral yang Hannah dapat kali ni, okay? Tapi barang-barang yang Hannah dapat ni tak semua satu eco shop, okay? Hannah ada pergi eco shop dekat Kelang, Putrajaya, Banting dan juga Nilai dan juga Bangi. 5 tempat Hannah pergi untuk dapatkan barang-barang ni, okay? Ni semua untuk hampa, okay? Haa, hampa tengok nak cari barang untuk buat haul, barang viral, barang terbaru ni aku sanggup pergi redah sampai 5 eco shop, okay? Bangi, Bangi, Kelang, Banting, Nilai, Putrajaya, haa! Okay, so dapat dah sebegini punya banyak punya barang kalau hampa nak tahu. Tu pun ada yang setengah aku dah buat haul sebelum ni. So, jom kita start barang apa kita akan mula. Okay, jom kita start barang yang pertama. Alas kaki. So, sangat-sangat cantik hampa tengok. Lawa sangat kan? Okay, yang ni yang terbaru dekat Eco Shop, okay? Sebab Hannah tak pernah nampak sebelum ni, maknanya baru lah kan? Cantik kan? So, yang ni Hannah beli dengan 2 pizza. Cantik sangat weh. Oh, sekarang Eco Shop makin lama makin awesome. Okay, barang yang seterusnya. Okay, yang ni. Okay, pencuci. Macam manalah kita nak cuci secomel ni. Nak cuci pinggan secomel ni. Fun ni, ya Allah. Comel gila. Smile. Good smile. Apa, my. Semua smile. Semua, okay. So, sangat-sangat comel dan berbaloi dengan harga RM2. Sekarang kita dapat 4 pieces. Okay, tebal juga. Okay, nampak tu. Tebal. Hana tak mahu buka lagi sebab Hana tak mahu guna lagi. So, Hana tak mahu buka lagi. Okay, Hana tunjuk macam ni je boleh kan? So, sangat-sangat tebal. Boleh nampak dari tepi pun nampak belakang dah macam tu. Okay. Okay, yang seterusnya. Jeng-jeng. Ha, apa dia ni? Macam apa tak pernah nampak lagi kan? Benda apa ni kan? Okay, yang ni ialah frame. Frame. Okay, frame. Ya ke frame? Ialah frame. Ha, apa lagi nak panggil kan? Ha, tu. Nampak tu. Okay, dia jenis kayu. Okay, masa Ana nak buka kat hampa. Okay, dia macam ni. So, cantik kan? Ha, siapa yang belum dapat lagi atau belum pernah ternampak item ni, hampa pergi cepat beli. Cantik sangat kan? Pergi gantung dekat belakang tu. Cantik sangat. Design dia pun sangat-sangat cantik dan awesome. Okay? Item yang seterusnya. Ha, ni pun item baru. So, yang ni organizer kau panggil. Okay, kita nak bubuh barang makeup kita ke atau atas ni foundation kita yang jenis dalam botol itu kan. Ha, atas ni cantik lawa gitu. So, tapi sini RM2 sekupang lah. Okay, bukan dua ni RM2 sekupang. No, satu ni RM2 sekupang. Tapi saya tengok balik cantik pun cantik. Okay, kita letak atas meja makeup kita. Oh, sangat-sangat cantik. So, yang seterusnya, okay, organizer juga, bucket slim, ha, tulis kat sini. So, yang ni yang terbaru, selalunya yang jenis macam, ada juga macam ni, tapi tak macam ni kan, satu lagi yang jenis tinggi, so dia boleh tarik, ada pegang tu kan. Tapi ni kali ni macam ni, nampak? Ha, kan? So, apa nak dapatkan, boleh dapatkan kat Eco Shop. Okay, item yang seterusnya. Okay, ini ialah tempat letak tisu. Okay, ni pun item baru tak salah Hana. Sebab Hana baru dapat dia. Mungkin kalau dah ada Hana tak ternampak. Selalunya aku akan nampak je item baru. Tapi kalau tak ternampak tu aku pasal item baru lah bagi aku. Okay, kalau bagi hampa tak tahulah kan. So, ha, yang ni tempat letak tisu ni. Dia punya tempat sangkut dia punya tepi ni. Nak letak tisu. Okay, tisu yang bulat. Tisu jamban tu kan. Ha, dia stack dia dekat belakang ni. Okay, ha, bolehlah gantung dekat bilik ayak ke, dekat mana ke tisu kan. Ha, kalau hampa nak letak dapur pun boleh. Sama nak letak tangan ke, buat tisu bulat tu tarik je kan gitu. Okay, item yang seterusnya. Okay, yang ni pun yang baru, terbaru dekat Eco Shop. Okay, ni ialah penyangkut kita punya kain dekat dapur tu. Kain yang jenis yang kadang-kadang kain tu dah ada dia tempat sangkut dia kan. Ha, kita boleh sangkut dia. Nampak dia ada pelekat siap. Kita tempek dekat dinding. Ha, letak kain kita, settle kerja kita. Ha, gitu. Belakang dia pun sama juga stack dia. Okay, macam yang ni juga. Okay, itemnya seterusnya. Jen. Ha, aku ambil sampai 2 weh. So, yang ni ialah grafo dan sudu. Ha, gitu dia siap bubur dalam bekas dia. Ha, gitu. Siap kepik kita tengok, Ustaz. Ha, nampak? Kita nak pi berkeloh. Senang weh. Dah siap dalam bekas macam ni. Kita bawa pi saja buh dalam raga dan bakul kita. So, kita boleh pi berkeloh. Siap ada sudu. Tak payah duduk makan dengan tangan. So, ha, yang pun nak dapatkan boleh dapat dekat Eco Shop. Okay, dalam ni dia ada 4 sudu dan juga 4 grafu. Okay, warna dia macam ni.
So sangat-sangat cantik weh, warna-warni gitu. Okey ha, dia tak keras, tak lembut, tak mudah patah. Okey, so ni hampa boleh dapatkan dekat Eco Shorts dia. Yang bestnya yang ni senang. Ha, kita letak yang tu boleh bawa pi berkeloh ataupun kita boleh buat spare dalam kereta. Okey, kadang-kadang kita makan dalam kereta, kadang-kadang yalah macam Hana sendiri, contoh Hana gitu. So kadang-kadang Hana ni juga suka makan dalam kereta. Kadang-kadang suami Hana malah nak keluar sebab sekarang ni SOP kan, nak kena scan lah. Lepas tu Hana dengan anak-anak takut bahaya sama kan. So Hana suruh selalu suami Hana beli dekat kedai dan Hana makan dalam kereta sambil duduk drive tu, aku sambil duduk telan. Ha gitu. So yang ni pun kita boleh bubuh dalam kereta. So dalam macam ni duit elok, tak ada habuk, tak ada apa. Ha, nak makan terus pakai je. Ha, tak gaduh-gaduh nak basuh dah sebab dia memang confirm tak berhabuk kan. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam bekas macam ni. Satu lagi, dia ni macam 2-in-1 lah orang kata. Sebab apa? Bekas ni lagi satu, dia boleh buat bekas ayam. Nampak tu dia ada liter, dia berapa liter? 100 liter, 200 liter, 300 liter, 400 liter, 500 liter. Ha, sangat-sangat berbaloi dengan harga RM2 sekupang. Hampa dapat 2-in-1. Ha, okay, item yang seterusnya, plastik sampah. Plastik sampah memang selalu Hana beli kan. Tapi plastik sampah ni lain pada yang hari tu, yang selalu Hana duk repeat beli tu, okay. Sebab yang ni untuk tong sampah halui. Okay, tong sampah macam gini. Sebelum ni tong sampah yang sederhana yang letak bawah tu kan. Ni tong sampah yang mini, tong sampah ni, okay. So Hana ambil yang perasa tu. Apa, wangian lavender, okay. Yang ni, okay, yang ni tak ada wangian sebab kosong, tak ada tulis pun. Tapi yang ni dia dapat 3-6. Yang ni dia dapat 5, okay. Sebab dia tak ada wangian, mungkin dia dapat banyak. Ha, macam tu lah kot. Sebab yang ni ada 5 je. Ni dah ada 6, okay. Satu gulung ni dia ada 15 pieces. Ha, satu row ni dia ada 15 pieces. Dia yang warna putih ni, yang tak ada wangian, satu row tu dia ada 15 pieces. So dia ada 6 row ni, okay. Kalau nak yang ada wangian, dia ada berbau, sama juga ada 5. Cuma dia ada 5 row, tapi setiap row tu ada 15 pieces sama juga. Cuma dia terkurang satu aja yang untuk ada wangian ni, okay. So apa nak dapatkan, boleh dapatkan kat Eco Shop. Ini yang terbaru, okay. So bekas sampah ni pun terbaru di Eco Shop. Sebelum ni tak ada lagi design ni. Aku tahu sebab aku selalu beli tong sampah kecil. So yang ni yang terbaru di Eco Shop. Yang tadi Hana pergi ada warna biru, warna kelabu dan juga warna pink. Semestinya aku akan ambil warna pink. Gitu. So kita boleh guna plastik sampah ni. Ha, apa nak dapatkan, boleh dapat dekat Eco Shop. So item yang seterusnya, yang ni tengah viral Hana tahu. Yang ni kita boleh letak kita punya sudit ke, kita punya kita punya nak masak-masak lah, sudu ke, hang boleh letak dalam ni. Tak mau pun, tak mau bubuh benda-benda tu pun, hang pun boleh DIY-kan dia. Boleh juga bubuh alat-alat pensel hang pun. Terpulang kat hang pun boleh juga buat bubuh bubuh bunga ke, pokok bunga dalam ni. Sebab boleh DIY-kan dia. Sebab dia kosong je, buluh macam ni kosong. So hang pun boleh macam-macam cara hang boleh buat dengan dia ni, okey. Tapi yang ni untuk kitchen punya lah, dapur punya. Tapi hang pun boleh DIY macam aku cakap tadi. Hang pun boleh bubuh pokok pun boleh, buat alat pensel hang pun boleh, barang dapur pun boleh. So banyak kegunaan dia, okey. Yang ni yang tengah viral. So item yang seterusnya, okey, bekas ni organizer ni. Okay, organizer ni sebelum ni Hana pernah beli juga. Tapi yang warna, yang ada satu jenis lagi yang buka tutup. Kalau yang jenis buka tutup tepi tu, kalau apa tengok haul Hana sebelum ni, mesti Hana tahu organizer tu macam mana. So kali ni Hana dapat yang jenis macam ni, buka ke depan pula. So macam ni. So dia ada warna ni, dia warna krim je. Sebab tu aku ambil juga warna ni walaupun tak ada warna lain. So yang ni depan dia macam ni. Okay, kita boleh buat rantai ke, rantai tangan boleh. Dan ni kita nak buka pin kita, jarum kita, cincin kita pun boleh dalam ni, okay. Banyak kegunaan ni, okay. Okay, item yang seterusnya. Okay, yang ni yang terbaru di Eco Shop. Okay, nampak cantik ke tidak? Oh, gitu. So, bekas ni sangat-sangat kejap. Okay, kedat udara. Nampak ni nak pokok dia pun susah. Tapi yang ni, kalau hampa nak pakai bekas ni, hampa kena hati-hati. Okay, sebab apa Hana kata hati-hati? Bila dia jatuh, dia akan crack. Dia akan retak cepat. Okay, dia akan retak ataupun pecah terus sebab dia jenis plastik macam ni. Okay, hati-hati nak guna ni. Walaupun dia cantik, tapi hati-hati. Tapi yang bestnya tudung dia, hampa tengok. Ha, tudung dia ni dia tutup habis. So sangat-sangat cantik lah, okay. Ha, bolehlah nak buat coklat ke apa-apa ke kan. Ha, kalau yang suka dekor dapur apa, nak bubuh bunga lawang, bunga cengkih, bunga selera bunga tu, boleh juga buat bekas macam ni. Atong atas hampa punya kabinet cantik je, berkilau-kilau macam tu. Okay, yang seterusnya organizer lagi. Okay, sebelum ni dia macam kecil-kecil kan. Kecil-kecil organizer ni, hang boleh nampak tak? Okay, dia halus-halui. Tapi ni sekali ni dia main jenis panjang macam ni. So sebelum ni dia ada yang kecil, itu dia ada tinggi macam ni kan. So kali ni dia main yang jenis panjang macam ni. Okay, kita bolehlah letak barang kita lagi. Okay, tak terpulang lah apa-apa nak letak apa-apa terpulang. Dia sama juga macam organizer sebelum ni, okay. Tapi design ni lain sikit, dia jenis panjang. Okay, dia dapat 2 pieces, okay ni. So yang ni Hana recommend kalau nak beli sebab berbaloi. Sebab apa? 2 pieces RM2 sekup.
Okey, yang seterusnya. Okey, pengepit ni. Okey, pengepit ni dapat 4 pieces dari jenis besi. Okey, yang best dia pasal benda ni, sebab pengepit ni, dia boleh sangkut. Contoh macam kita punya tiang ke apa jenis macam batang tu, kita boleh sangkut kat batang tu dan kita boleh pengepit kita punya baju ke apa dekat sini. Okey, so sangat-sangat berbaloi lah dengan harga 2 ringgit. Sekarang dia dapat 4 pieces. So, kalau jenis besi macam dawan macam ni, dia jenis ni, dia... apa orang kata, tak lembut, dia keras, besi dia keras, dia susah nak rosak, okey. So Hana nak ambil 2 pieces untuk pengepit ni, okey. Yang ni yang terbaru dia. Okey, item yang seterusnya corong ni. Corong ni mak Hana beli ni sebab nak macam kita masak apa tu, minyak-minyak yang berlebihan tu. So dalam ni dia ada lagi penapis dia dalam. So dia ada lagi penapis dalam kat bawah dia macam ni. So dia boleh tapis macam tu, dan bahan-bahan yang yang besar-besar tu dia boleh tahan masuk dalam ni. Dia tak keluar terus lah, kita cuma dapat minyak saja. So ni dia macam kita ada bekas kecil, kita boleh buh macam tu. Ha gitu, dia tu in one lah. Okey, sangat-sangat berbaloi dan juga dia ni keras jugalah, okey, tak lembut, keras juga, sangat-sangat berbaloi lah. Lagi pun dia warna putih cantik sangat. Okey, yang seterusnya. Okey, yang ni. Yang ni pun tengah viral juga benda Allah ni, apa pencuci botol. Okey, yang tengah kita kan sekarang ni straw kita jarang dapat dekat kedai kan. So straw yang kita beli tu kita nak basuh. Kan kita nak basuh, kita boleh guna ni. Berus ni. Dia ada kecil, sedang, besar. Okey. 3 pieces RM2 satu kupang, panjang pula tu. So hampa dengan biarkan hampa punya straw tu ada kulat. Okey, nanti hampa pula dijangkiti kuman dan akan jadi sakit perut. Ha gitu. So nak dapatkan boleh dapat dekat Eco Shop, okey. So yang seterusnya, item yang seterusnya. Okey, yang ni dia adalah straw. Aku ni sepatutnya tak membeli benda Allah ni, terbeli sebabkan viral sangat. Sebab yang orang kata moroh sangat. Aku pun terbeli juga. Tapi aku beli pun aku tak guna sebab apa, bahaya untuk anak-anak aku. Takut dia pun ni, kita tengah-tengah minum dia pun lari-lari terjolok sekali. Ha, ni dah lah besi kan, bahaya. Tapi sangat-sangat bahalul. Sangat-sangat berbaloi. Okay. Sebab 4 pieces RM2 sekupan dah dapat siap dia punya pencuci ni. Okay. Ha, macam Ana cakap tadi, bila kita ada straw macam ni, kita nak cuci dalam dia. Ha, tenang kan? Ha, gitu. So kata hidung aku dah. So, okay, so sampai sini je haul untuk Big Haul ni. Kita akan sambut episod yang kedua. Okay, hampa tunggu episod yang kedua sebab banyak lagi barang, ada lagi 3 bag lagi kita akan buat haul. So kita akan macam nak cakap lah, episod by episod kita akan buat sebab banyak. Kalau lagi banyak, lagi panjang, hampa malas nak tengok muka aku ni kan. So selepas aku membebel lagi banyak, cukup dah sampai sini. Hampa tunggu haul yang seterusnya. Okay, jangan lupa tekan butang subscribe, like, comment dan share. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Tidak-tidak.